Hai guys, bertemu lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Selamat datang kembali ke YouTube channel Mawi TV. Kepada yang baru datang, sila gunakan button subscribe untuk mengikuti perkembangan terkini dalam YouTube channel Mawi TV. Kita bukan saja bincang tentang kereta, balik ni kita bincang macam-macam benda dalam ni. Jadi ianya mungkin menarik untuk perhatian anda. Okey, aku nak cerita hari ini adalah berkaitan dengan Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah berhajat untuk menjual supercarnya yang sangat rare dengan harga $725,000 atau bersamaan lebih kurang 3 juta ringgit ataupun lebih kurang 1 juta dolar Brunei. Okey, kereta yang dimasukkan adalah Sizeta V60T binaan tahun 1993 dan dikatakan kereta ini hanya ada 20 unit sahaja di dunia dan pengeluarannya bermula pada 1988 hingga 1994. Ianya dibina oleh pakar-pakar yang pernah bekerja dengan Lamborghini sebelum ni. Okey, kemudiannya dan dikatakan kereta Sizeta V60T milik Sultan Brunei ni adalah satu-satunya Sizeta V60T yang berwarna biru yang terdapat di dunia. Okey, kereta ini direka oleh Marcello Gandini dan beliaulah orang yang bertanggungjawab membina Lamborghini Countach dan juga Miura. Okey, kereta Sizeta V60T ini dikuasakan oleh enjin 6.0 liter dengan 16 silinder. Okey, menghasilkan kuasa 540 hp dengan menggunakan transmisi 5 kelajuan automatik. Ianya boleh mencapai kelajuan sehingga 328 km sejam dan mencapai 0 hingga 100 km sejam hanya dalam 4 saat. Kemudian kereta ini beratnya lebih kurang 1.7 tan beratnya dan jarak perbatuan yang telah ditempuh oleh kereta ini sepanjang tempoh pembeliannya daripada tahun 1993 kurang daripada 1000 km dan kereta ini masih lagi belum didaftarkan pun sebenarnya. Okey, jadi jangan cuba-cuba nak tukar atau swap dengan motor RZ korang tu sebab harganya adalah 3 juta ringgit. Okey, harga asal kereta ni Sizeta V60T ni semasa dikeluarkan dulu berharga pada harga $650,000 sehingga $850,000. Jadi Sultan Brunei menjualnya pada harga $725,000. Jadi kalau tengok kat sini harganya hampir-hampir tak jatuh lah. Okey. Jadi itu saja yang aku nak cerita hari ini tentang Sultan Brunei menjual sebuah kereta super rare, supercar yang sangat rare yang hanya ada 20 unit sahaja di dunia dan satu-satunya yang berwarna biru iaitu Sizeta V60T tahun 1993. Okey, itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.